Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita review dealer top ya di Pekanbaru, MBM. Dia khusus untuk truk. Nah, unit yang ada di sini ini super semua, sudah ready seperti ini tampilannya. Nah, ori semua. Mulai dari bahan sampai menjadi seperti ini, orisinil. Nah, untuk info pemesanan dan pembeliannya nih kita datangi salah satu karyawan ya, karyawan dari dealer MBM. Assalamualaikum Mas Aldo. Waalaikumsalam. Ini Mas Aldo ya. Iya. Nah, ini Mas, ini MBM ya. MBM ya. Itu apa artinya? MBM itu kepanjangannya dari Maju Bersama Motor. Ya. Oh, untuk tempatnya di Pekanbaru Riau ya. Iya, Pekanbaru, tepatnya di Arengka 2 Jalan SM Amin. Pekanbaru ya. Riau. Dekatnya dekat dealer Toyota Agung ya. Iya, dekat deretan atau kantor PU Provinsi Pekanbaru. Nah, ini saya tertarik banget nge-review salah satu truk ya yang diciptakan sama MBM. Ini keren banget. Ini 2000 berapa ini, Bang? Ini 2014. 2014 ya. Bahannya bagus banget nih ya. Iya, kita dasarnya ini semuanya original, masih kaleng semua. Dan kita kaleng, pakai ya, part yang asli semua. Nah, untuk seperti ini satu unit ini berapa duit ya? Ini kalau untuk harga kita buka di harga 265. 265 ya, 2014. 2014. Dam ya. Dam truk. Pokoknya nah, mobilnya semuanya sudah ready, tinggal pakai. Ya. Nah, ini katanya yang semua ini enggak semua ya, berapa unit yang sudah dipanjer nih? Yang sudah dipanjar ini yang 2014 sudah dipanjar proses kredit. Yang ini juga 2019 sudah dipanjar proses kredit. Yang 2012 Super Speed juga sudah dipanjar proses kredit. Wah, udah hampir sold out semua ya. Iya. Nah, Mas Aldo, kita intip bagian dalam nih. Boleh. Wah, gila, sultan banget nih dalamnya nih. Nah, nih Mas Aldo. Nah, ini kan udah diganti semua ya sama panel-panelnya. Dengan harga berapa tadi? Ini harga 265. Buka harga ya, masih nego. Masih nego, dan bahannya seperti ini ya. Iya, kita pakai jok kulit MBTEC. Sampai jok-joknya juga. Jok, plafon, dashboard. Bener, rapi semua nih, gila. Iya. Kacanya juga udah rapi ya, kaca film. Nah, seperti ini nih, barang-barang orinya masih ada ya. Masih ada. Nah, untuk perakitannya sendiri misalnya nih, dari bahan sampai jadi seperti ini menghabiskan waktu berapa lama nih? Mobil ini tergantung kondisi. Kalau yang ini kemarin sekitar 1 bulan. 1 bulan ya. Iya, pokoknya semuanya kita servis dari kaki-kaki, mesin, dan udah ganti oli semua. Apa yang rusak kita perbaiki semua. Dan itu memakai part yang asli semua. Asli semua ya. Iya. Yeah. Nah, kita sambil jalan ke sebelah lah. Boleh. Ini benar-benar cakep banget ya. Jadi mereka ini jual kualitas ya. Jadi jual kualitas ya Mas ya? Iya, jual kualitas. Seperti ini pelangnya ini rapi banget. Bannya mentah semua ya? Ban mentah semua, nggak ada yang tambah lagi. Ini ban yang 2019 sebelah, ini bannya baru semua. Baru? Baru semua. Baru. Belakang ban cangkul Miller yang HD, bukan yang biasa. Nah, ini. Ya. Ini bannya yang HD ya. Nih, heavy duty. Jadi memang tinggal kerja aja tinggal ya? Tinggal kerja. Ini masih finishing sih judulnya. Oh, apalagi yang belum selesai nih? Tutup velg belum. Oh iya, dopnya ya seperti ini ya. Iya, nah, seperti ini. Habis itu untuk tinggal itu aja sih. Ini dalamnya seperti apa nih? Kalau dalamnya kita masih original. Oh, original ya. Kita mempertahankan originalnya karena kecuali 2019 ya. Karena tahun tinggi, semuanya wajib original. Oh gitu. Jadi kalau misalnya barang orinya masih bagus tetap dipertahankan. Masih ya? Dipertahankan. Kecuali kalau joknya udah sobek baru kita ganti. Seperti yang sebelah ya. Iya, seperti yang sebelah. Nah, ini 2019. Di sebelahnya bak mati ya, Super Speed. Iya. Nah, ini Super Speed. Ya, ini Super Speed. Nah, ini yang lagi viral sekarang. Ini ya. Kenapa viral lagi ini? Lagi viral. Ya, lagi viral dengan warnanya ya, dengan warnanya yang berbeda, kata ya, orang berani bikin warna ini. Ini di STNK-nya warnanya sesuai dengan ya? SNK. Sesuai dengan STNK. Jadi semua truk yang dari NBM ada di sini mereknya ya, NBM. Iya, ini walaupun warnanya sudah ganti cuman dia masih original, masih kaleng semua. Kaleng semua ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya nih jadi teman-teman kan jangan beranggapan mobil ini kan bahannya seperti apa gitu dasarnya kok bisa
rapi seperti ini. Ya, semuanya mobil ini ada variannya. Ada yang kita dapat kepalanya udah nggak segar, cuman tetap kita mempertahankan originalnya dengan kita ganti panel. Seperti misalnya di depannya ada peot, kita ganti panelnya satu set. Nah, gitu jadi ya, supaya dia tetap kaleng, masih original gitu. Betul. Jadi memang dasarnya tuh dari mobil truk diolah kembali. Iya, ya. Betul. Kita nggak pungkiri karena mobil truk ini kan namanya mobil kerja. Iya, apalagi seperti dump truk, kadang-kadang mobilnya mobil lokasi. Jadi kita pasti ada lecet atau kesenggol atau apa, pasti ada. Dan itu semua kita rapikan. Pokoknya mau yang beli mobil di MBM itu beli langsung bawa kerja, ready ya, langsung ready, tidak ada perbaikan lagi dan orisinil semua. Orisinil ini, dan kita bergaransi juga. Bergaransi berapa lama itu? Untuk garansi mesin kita bisa kasih 1 bulan. 1 bulan ya? Iya. Wah, ini baru showroom berani bertanggung jawab ya. Iya. Untuk yang udah pernah beli di sini pasti tahu kualitas EDM. Insya Allah, ya, insya Allah tidak ada yang kecewa dan malahan ada yang nambah beli di sini. Iya betul. Nah, setahu saya juga di sini misalnya ini baru dapat mobil nih. Terus dibawa ke workshop ya kan, diperbaikan, itu udah dipanjer ya denger-denger. Iya, udah dipanjer. Nah, justru yang ini dipanjer mobilnya belum jadi. Belum jadi. Masih dasar sekali. Masih dasar. Dan ini aslinya dia mobilnya tangki. Oh, aslinya tangki, ya. Kita rubah surat-suratnya jadi bak. Nah, dia bawa tangki air. Jadi mobil ini memang enggak capek dan kilometernya pun masih 70 ribuan ya mobil ini. 70 ribu bisa kita lihat ke dalam? Bisa. Masih sekitar 70 ribuan. Wah, ini interiornya. Oh, keren banget joknya, masih plastik nih. Ya, nah, kita sesuaikan sama warnanya. Oh. Ya, karena mobilnya warna hijau jadi dalamnya kita bikin warnanya lebih lunak lagi. Woi, berplastik dan wah, bagus banget ya. Ini tadi dia harus on ya. Iya, nih masih 79 ribuan. Oh iya, kilometernya. Low banget ya, jadi mobil nggak capek nih ya. Iya, mobilnya nggak capek. Nah, sorry. Nah, biar kelihatan. Ini mobil kontrak di Chevron dasarnya kemarin. Oh, ini atas nama PT pribadi, Om? Ini atas nama PT. PT ya. Iya, karena dia mobilnya plat kuning. Kalau plat kuning sekarang kan wajib atas nama PT. Betul. Dan ini sudah dipinang ya, sudah punya tuan. Justru sudah masuk DP fullnya. Iya, sebelum ready mobilnya sudah di DP. Saya sering dengar, makanya saya tertarik nge-review di MBM ya. Mobilnya belum ready, uangnya sudah masuk. Hebat nih, karena kualitas mungkin ya. Kita menjaga namanya. Wah, ini drivernya ya. Ini apanya artinya nih? Kami terkenal bukan karena sensasi. Tapi kami terkenal dengan modifikasi. Betul, keren ya. Kurang awak nih ya. Siap lanjut, yang ini kayaknya orisinil ya. Iya, ini orisinil, ini baru dapat. Palingan ini kita cuman cat bak. Oh, cat bak. Nah, kalau kepala original masih pabrikan semua. Iya, betul, ini nggak ada di repair ya, nggak ada. Belum ada di repair. Masih ori. Original. Jadi kalau seperti ini jual dengan keadaan seperti ini juga ya? Iya, jual seperti ini juga. Ada harga juga di sini. Harganya biasanya masih standar ya? Iya, kalau ini kita jual kualitas. Jual kualitas. Jual kualitas ini tahun 2012 125 HD. Oh, 2012 nih? Iya. Wih, terawat ya? Nah, sangat terawat. Terawat ini, betul nih. Kita tahu silsilah mobilnya, kita tahu. Dan kita pun berani ngambil tinggi jadinya. Oh gitu ya. Ya, kalau ini kita buka harganya 235 nego. 235 ya. Yang ini belum dipanjar orang. Ini masih free ya. Masih free. Nah, boleh nanti untuk info lebih lanjut di deskripsi nomor Mas Aldo ya, boleh, tinggal boleh telepon. Bisa antar ke Jawa juga ya? Bisa. Ini HDL tahun ini berapa HDL, nih? Ini HDL 2019. 2019. Iya. Masih rangka ya. Ya, dia baknya lagi di servis. Oh, ada, memang ada ya? Ada, baknya ada, ini bak lintas, mobil asli lintas. Asli lintas, dan ini masih free ya? Masih free, ini pun masih original semua, dalamnya masih original, bannya baru semua. Mentah ya? Iya. Ini 2000? Ini baru masuk tadi malam. Oh, baru tangkapan baru ya bahasanya tangkapan ya? Tangkapan baru. Ini tahun 2018. 2018 ya? BA punya ya? BA punya, BA apa ya Gumbu? Wah, ini juga mentah ini. Masih mentah semua. Nah, belum ada sisipan. Iya, betul. Ini mau di ready kan atau seperti ini aja? Ini
mau dicat baknya aja. Oh, baknya aja ya. Baknya mau dicat. Ada sekitar 2 atau 3 biji ban itu mau kita ganti. Nah, jadi cuman baknya aja ya. Iya. Yang lain sudah ya bagus juga ya bahannya. Nah, ini dasarnya. Nah, jadi kalau konsumen kadang-kadang kebanyakan dia yang berani manjar itu karena dia udah ngelihat dasarnya kayak gimana. Dasarnya seperti ini ya. Ini baknya mereknya apa ya dia punya? Ini baknya mereknya SN Padang. Padang punya ya? Iya, Padang punya. Biasanya kalau Padang tuh sampan seperti ini ya? Iya, sampan. Modelnya. Pipanya besar-besar. Bak favorit ya di Riau ini sampan. Nah, jadi masih ada juga unit lain ya? Masih ada. Yang belum ready. Nah, workshopnya langsung di belakang ditanganin sendiri ya? Iya, kita beli sendiri, kita servis sendiri. Jadi kita tahu, kita bisa kita kontrol kerja mekaniknya gitu. Nah, ini cakep banget nih. Nah, ini kayaknya itu aja ya dari kami ya. Iya. Yeah. Mungkin untuk info lebih lanjut kalian boleh telepon Mas Aldo, nomornya ada di bawah sini. Dan untuk pemesanan misalnya nih ada nih Mas yang mau beli dari luar Sumatera, itu bisa ya diproses ya? Bisa. Kita pengajuan memang kalau untuk di luar Sumatera atau di luar provinsi aja, itu kita harus pengajuan dulu email. Kalau misalnya kredit itu dari leasing Pekanbaru, email dulu ke leasing di daerah konsumen itu sendiri gitu. Oh, bisa untuk proses bisa. Kredit ya? Bisa. Oh. Cuma prosesnya agak lama. Agak lama betul karena luar daerah ya. Iya, di luar daerah. Kalau cash bisa. Kalau cash ya? Bisa banget. Mobil okay. Kita udah jauh-jauh. Uh-huh. Ada yang sampai orang Jepara, Medan, daerah Siantar, beli mobilnya di MBM. Dan yang di daerah Siantar itu udah ngambil 2 unit dengan konsumen 1 orang. Merasa kayak puas gitu. Mungkin. Yeah. Saya yakin, saya jamin juga karena kualitasnya top banget di MBM ini. Jadi barang yang rusak sedikit aja ganti ya. Ganti. Kita ganti yang asli. Nah, dan harganya juga terjangkau ya. Iya. Ini udah rame banget nih orang pengunjung ya, sudah mau beli ya. Iya. Oke, mungkin itu aja Mas Aldo. Jangan lupa tetap berkarya ya. Terima ini kasih. Ini karena truk ini karya ya, karya seni ya. Iya. Saya suka banget kita dengan hobi. Hobi ya. Karyanya bagus-bagus, kualitasnya juga top. Oke, terima kasih sekali terima lagi Bang Aldo. Yuk. Mungkin itu aja review simple dari kami. Jangan lupa di like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.